A few moments later. Oke, perburuan sore hari. Kita akan menuju satu spot yang dekat rumah saja ya. Oh, jalan. Oke, tiba di tempatnya. Lihat-lihat dulu. Langsung ya. Masuk kebunan sini. Oke, selamat sore Mitra Galaksi. Ketemu lagi di lokasi perburuan. Kali ini sih lokasinya deket ya dengan rumah. Demi membalas kekecewaan kemarin, perburuan yang sudah jauh-jauh tapi nggak bisa maksimal ya rasanya, karena ada beko bekerja di lokasi tambang sana. Nah, kalau di sini sendiri sih memang karena terlalu dekat, juga kesempatan memahami habitat dan tabiat binatangnya jadi lebih detail ya, karena memang sudah saya awali sejak 2018 awal-awal beli senapan ini, lalu menggeluti perburuan tupai di kalangan lokasi perkebunan warga sini. Ya intinya sih demi mengurangi hama ya. Tapi sebenarnya targetnya kepingin ke sungai untuk lebih memahami perilaku dari para burung ruak-ruaknya. Kebetulan ini juga bawa alat speaker dan jontrot. Kita akan lihat, tapi sebelumnya kita intip-intip dulu di sekitar sini. Yuk, nikmati ya perburuannya. Oke, mulai. Mestinya banyak. Baru kelihatan satu melintas. Di sini sudah cukup lama ya, nggak pernah kita kunjungi. Dan aroma urin tupai jantannya begitu menyengat. Mudah-mudahan ada. Tuh, lewati sawah ke kali kecil. Airnya kering di sini. Ada satu tupai ini, tapi dia lari terus. Aduh. Oke, banyak rusak ya. Tapi di sini nih yang saya maksud, karena lokasinya terbuka begini, kita bisa duduk agak tinggi di sana sambil ngundang burung tengkoah. Kita coba di sini ya. Banyak ya sepanjang kali ini. Posisinya menarik. Apalagi ditaruh di tempat bambu ini. Bingung. Loh, cari apa Bu? Ya? Cari apa? Buah mangga. Oh, yang di situ? Iya. Banyak kayaknya. Tengkoahnya ada nggak sekitar sini, Bu? Nggak tahu. Nah, jadi kita sekarang ada di sebelah utara dari Kali Meninting ya. Nah, itu yang di depan sana. Biasanya kita selatan sana ya, selatan sungai, tempat perbaikan perahu itu. Wilayah suara yang dominan ada suara tengkoah atau ruak-ruak ada sebelah kirinya sana, tempat rimbunnya. Jadi kita akan coba lihat sebelah sini. Selagi tidak ada pemancing, kita akan coba ya. Tapi kalau ada pemancing, runyam juga. Yuk. Keren kan tempatnya.
Oh, sekitar sini ada rumah balai bengong ya. Berugak kecil. Sudah dibas, dihancurkan ini. Nah, ini ada suara tengkorak di depan ini. Kayaknya bisa kita undang dari sini. Oke, akan siasati begini. Kita akan panggil dulu coba di sebelah sini ya. Ah, ke bawah sini. Aduh. Oke, mana dia? Oke, kita ada di spot orang mancing. Jadi kita coba sini. Aduh, pakai acara lepas lagi. Nah. Dahan mau. Oke. Kita tinggal kita naik sini. Oke, suara sudah dibalas. Sementara tanaman yang ada di sini semua kacang ya. Nah, itu sudah merespon. Mudah-mudahan mau muncul mendekat. Oke, jadi kita memantau dari pematang sawah atas ini ya, persis dengan berbatasan tubir sungai. Jadi dari yang sebelah utara itu yang kita usahakan dia nyebrang ke sini dengan panggilan yang ada di sini. Ini selagi masih merespon, tapi dia belum mau nyebrang. Mudah-mudahan ya. Tuh ya. Ramai di depan sana. Mudah-mudahan dia tertantang untuk maju ke sini. Sementara di belakang ini matahari menjelang terbenam belah barat dan di lapangan bola itu banyak anak-anak main bola. Anak-anak kampung sini ya, dusun Tegal. Mudah-mudahan sih tidak ada yang mengganggu. Kalau mereka pada kesini, runyam kita juga perburuan ini. Oke, sudah 15 menit berjalan. Respon hanya tetap suara aja ya, gak ada bakal mendekat ini. Aneh juga memang. Padahal ini cukup, cuman berhadapan-hadapan saja. Seberang dengan seberang ini. Yang berjarak hanya sekitar berapa, kalau kalinya mungkin ini lebar 20-25 lah. Gak mau datang juga. Ada cetak-cetak suara pendek ya. Kayaknya ada yang mau mendekat ini. Mungkin di atasnya berapa meter mungkin ya dari si jontrol. Mudah-mudahan ada mau turun. Capek. Hampir setengah jam tanpa hasil, tak mau dekat. Tes sambil jalan ya. Suaranya tadi sekitar sini. Di depan sini ada tuh suaranya, mudah-mudahan mau datang. Oke, depan sini ya, nggak usah jauh-jauh.
karena ada respon suara. Kita lihat apakah dia mau muncul yang sebelah sini. Sambil nunggu ya. Cuman di sini lebih enak karena suasananya banyak pepohonan, lebih rindang, banyak bambu-bambu. Ada respon suara pendek-pendek ya, tak tak tak, itu biasanya dia ada. Kalau melihat dari pengalaman dua kali berburu di lokasi yang berlainan, ada suara pendek tak tak tak, bukan suara tokek ya. Itu kayaknya ada dia, mereka di sini. Nah, tapi kayaknya di atas. Oh, suara tupai. Oke teman-teman, ngeresponnya tetap di jauh sana ya, seberang sungai. Malah tadi ada yang suara dekat di kerumpun bambu sini. Ternyata itu justru seekor tupai. Tupai kecil ya, biasanya yang punya sedikit rasa keingintahuan yang lebih dibanding yang dewasa mendekati sumber suara yang suara ruak-ruak tadi. Susah jadi ya. Ayo dah, kita lanjutkan besok kapan-kapan lagi. Ini justru suara tupai ini sekarang. Tapi terlalu kecil. Ini ya, sekarang suara tupai tapi sambil kita pakai jalan. Gak ada jadi ya. Tupainya sih ada kelihatan, cuman nggak bisa dieksekusi. Jadi kita balik dulu. Lewat sana tadi nggak ada jembatan ya, susah jadi. Kita lewat pematang aja. Yuk, nih persawahan ya. Tuh anjing-anjing. Nah ini pematangnya nih. Saluran air irigasi. Nah itu pemain bola. Ini ya, jalan-jalannya kayak gini. Sudah lewat-lewat semak-semak begini, nggak ada ya. Udah lama nggak kesini. Oh anjing. Ya, senja, matahari di barat sana. Udah mulai terbenam. Itu yang pada pulang hingga kelapa. Benar sekali, kalau mau menyempatkan di sini ada spot burung apa ya yang menarik itu, belekok ya. Cuman sayangnya lokasi itu berada di miliki sebagai properti orang bule ya. Kita nembak marah nanti dia. Karena lokasinya perkebunan kelapa, terus ada vilanya. Nah, jam-jam begini itu justru belekoknya pulang tidur di atap-atap kanopi pohonan kelapa. Oke, pulang.
Thank you.